Siapa yang paling tua dari imam empat mazhab itu? Hanafi, Maliki, Muhammad bin Idris, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Hanbal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbal. Kalau salah sebut, kalau salah masuk neraka? Enggak. Kalau sampai nanti ada ustaz sholat menurut mazhab Syafi'i, masuk neraka. Ada perkara hal yang membuat orang masuk neraka, tapi ada masalah-masalah kecil yang terkeliru, tersalahnya, termaafkan. Apalagi kalau dia mantajawaza innallah, sesungguhnya Allah memaafkan tajawazaan umati, memaafkan hamba-hamba dari umatku ini, kata Nabi SAW. Kapan dia? Manasya au akhto'ah, kalau dia lupa dan tersilap dan tersalah. Nah, berpegang teguh dengan Quran sudah, berpegang teguh dengan sunnah sampai hari salam, bersambung Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas, Abu Zinad, Al-A'raj, Abu Hurairah, Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Bergurulah kepada guru-guru yang bersanad. Dari mana sanadnya? Dari Al-Azhar, dari Syekh-Syekh Azhar sampai ke Nabi. Dari mana? Darul Mustafa Tarikh Hadramaut sampai ke Nabi. Dari mana? Dari Daya, guru-guru di Daya, sanadnya sampai ke Syekh Abdurrahman As-Sikkili. Syekh Abdurrahman As-Sikkili dari Makkah, Al-Imam Al-Qushashi Madinah, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Malik bin Anas, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dari mana? Dari Google. Kamu? Qala al-imamu YouTube. Oleh sebab itu maka, oh jadi kalau gitu kami mendengar pengajian Ustaz di YouTube itu tak boleh? Boleh, kalau Ustaznya jelas. Nah, ada Ustaz itu di atas dunia ini. Karena banyak juga yang di internet itu dia tidak ada. Suaranya aja ada. Itu suara Google itu enggak ada orang robot. Anda melewati jalan Sudirman, belok sebelah kiri, ada pasar. Pas tengok tanya, tak jelas dia. Selama ustaz-ustaznya jelas, maka belajar dari internet hanya wasilah, boleh. Ini yang pertama, ucapan-ucapan Nabi. Yang kedua, fi'il, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Sahabat sholat di belakang, Nabi jadi imam di depan. Ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata sahabat di belakang? Aku melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Aku di belakang jadi makmum, ketika Nabi salam, melihat, aku melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan Auli, bukan ucapan, tapi perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat. Nabi tak ada bercerita, hai sahabat, ini aku salam, ini aku putih pipi, bukan? Nabi berbuat saja, Nabi tak ada ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat melihat. Mana lagi contoh perbuatan Nabi SAW? Hadis Nabi tentang wudhu. Nabi berwudhu, diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman, aku melihat dengan mataku, kepalaku sendiri. Aku melihat beginilah Nabi berwudu. Nabi membersihkan tangannya, lalu air dimasukkannya ke mulut dan ke hidung, istinsakul istintar. Lalu kemudian Nabi memasuk mukanya, kemudian Nabi membasuh tangannya sampai siku, kemudian Nabi mengusap menyapu kepalanya, telinganya, Nabi menyiram kakinya. Nah, ini semuanya adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Nabi sholat mengangkat tangannya, hatta yuhazi baina udhunaihi, hatta yuhazi udhunaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinganya. Allahu Akbar. Tapi hadis satu lagi mengatakan yuhazi mankibaihi, Nabi mengangkat tangan sampai ke bahunya. Makanya ada yang mengangkat sampai ke bahu, Allahu Akbar. Ada yang mengangkat sampai ke telinga, Allahu Akbar. Ini Nabi tidak bicara,
Nabi tak ada mengatakan, hei orang beriman, kalau kalian sholat, angkat sampai telinga, angkat sampai paku ya. Yang gak angkat gak apa-apa, salurkan sholat, gak ada telinga. Sahabat melihat, sahabat menyaksikan, sahabat bercerita. Maka ini yang disebut dengan hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana man ana man ana.